Salam sejahtera semua, saya RG dari ATKC Hardware. Menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri, anda pasti akan sibuk untuk membersih, mengemas dan menghiaskan rumah anda. Ini termasuklah mengecat semula rumah dengan warna-warna yang baru. Hari ini, RG akan berkongsi dengan anda cara mudah untuk mengecat ala texture painting seperti ini. Wah! Supaya rumah anda kelihatan anggun dan berseri-seri. Sebelum mengecat, anda dinasihatkan menggunakan primer sealer untuk ketahanan yang lebih lasak, sesuai digunakan pada dinding baru dan juga yang lama. Anda boleh menggunakan brush atau roller untuk mengecat. Jangan lupa sekurang-kurangnya 2 lapisan untuk kemasan yang terbaik. Untuk lapisan dasar, Agi memilih Kansai Paint Superman, kemasan licin tanpa kilat. Tahukah anda cat ini mempunyai fungsi antibakterial yang boleh melindungi keluarga anda? Teknik pertama, menggunakan roller cat. Gelekan cat berulang kali sehingga nipis atau separa kering. Secara rawak, gelekan roller pada permukaan sehingga menghasilkan corak tersendiri. Kombinasi warna yang berlainan akan menghasilkan efek yang berbeza. Teknik kedua, brush cat. Sentuhkan cat dan gosok perlahan-lahan sehingga cat menjadi nipis atau separa kering. Secara rawak, beruskan cat pada permukaan sehingga menimbulkan corak tersendiri. Kombinasi warna yang berlainan akan menghasilkan kemasan yang menarik. Mustahil? Tidak lagi mustahil selepas menonton video Agi ini. Anda juga boleh menghasilkan corak dan gaya texture painting tersendiri dengan bajet yang rendah tanpa perlunya mengupah tukang cat profesional. Yang penting sekali, jiran dan saudara sekalian pasti akan jealous dan terkejut dengan makeover rumah anda. Sekian sahaja, sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye!